Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penampilan dari Marching Band Tadulako. Hadirin yang kami hormati, Marching Band Tadulako. Istirahat di tempat. Rak. Hadirin yang kami hormati, Marching Band Tadulako merupakan unit kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas Tadulako yang bergerak di bidang musik. Marching Band Tadulako berdiri pada 10 Oktober 2010 berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Tadulako di bawah bimbingan langsung Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mahasiswa UNTAD khususnya di bidang musik. Hadirin yang berbahagia, Marching Band Tadulako berada di bawah binaan Bapak Haji Arifuddin S.Pd., M.Si., selaku Koordinator Kemahasiswaan, dan Bapak Muhammad Imran Murad Esos, M.Si. Ketua Umum Marching Band Tadulako, Rizky Muhammad Akbar, dilatih oleh para pelatih Putri Widyaningsi, Muhammad Fatsal, Zulkifli, dan Phil Commander Chika Mikaku, V Commander Ray, dengan jumlah personil 31 orang yang terdiri dari 3 orang snare drum, 3 orang bass drum, 1 orang quarto, 4 orang lira, 12 orang brass, dan 7 orang color guard. Judul lagu yang dibawakan, Tanah Air, Hari Merdeka, Panah Asmara, dan Korban Janji. Hadirin yang kami hormati, peserta PKKMB yang kami banggakan, inilah persembahan Marching Band Tadulako. Thank you.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Marching Band Tadulako. Setelah lagu Pada Asmara, selanjutnya Marching Band Tadulako membawakan lagu Korban Janji. Walaupun dengan kondisi jumlah personil yang tidak maksimal, hari ini Marching Band Tadulako menampilkan performa yang maksimal. Untuk itu sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Marching Band Tadulako. Hadirin yang kami hormati, peserta PKKMB yang kami banggakan, di bawah arahan langsung Rektor Universitas Tadulako, dibimbing langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako, Marching Band Tadulako, hari ini mempersembahkan 4 lagu dengan latihan yang luar biasa, memakan waktu kurang lebih 2 bulan, walaupun dengan jumlah yang tidak maksimal. Namun hari ini menampilkan persembahan yang luar biasa untuk peserta PKKMB Universitas Tadulako tahun 2022. Sekali lagi apresiasi, kita berikan aplaus yang meriah kepada Marching Band Tadulako, Universitas Tadulako.
Hadirin yang kami hormati, peserta PKKMB yang kami banggakan, Marching Band Tadulako diketuai oleh Rizky Muhammad Akbar, dilatih oleh para pelatih Putri Widyaningsi, Muhammad Fatsal, Zulkifli, dan Field Commander Chika Mikako, Field Commander 2 Ray.